Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih karena sudah memilih Toyon Dong Channel. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia dan artis hiburan Indonesia. Toyon Dong Channel kongsikan berita terbaru gempa dipetik di artikel berkenaan. Seperti biasa, sebelum saya mulakan, jangan lupa di like dan share channel ini. Bunyi dinding dicakar makin lama makin kuat, kata Fasha Sanda, kongsi detik misteri. Pelakon Fasha Sanda berkongsi detik gangguan misteri yang berlaku di inap desa di Kuala Kangsar, Perak, ketika penggambaran filem barunya iaitu Cerana Biduk Buh Merah sekitar 2018. Kongsi Fasha, dia dan juru makeup serta beberapa kru produksi, terdengar bunyi cakaran dinding yang semakin lama semakin kuat ketika mereka berada di inap desa tersebut. Kalau nak kata gangguan mistik sangat tidaklah, tetapi ada satu momen apabila saya berada di dalam bilik di inap desa tu, tiba-tiba bunyi cakaran di dinding yang sangat kuat, makin lama makin kuat. Cuma saya dan kru tidak ambil serius, anggap dia nak lalu sahaja. Sebelum bekerja terutama di lokasi terpencil, saya pastikan jaga adab dan minta izin supaya kerja berjalan lancar kerana niat nak mencari rezeki. Alhamdulillah tiada seberang kejadian berlaku kepada saya sepanjang penggambaran, cuma ada dengar bunyi-bunyi pelik sahajalah. Tidaklah aneh sangat sebab di tempat yang terpencilkan, kata Fasha Sanda. Dalam pada itu, bercakap soal filem arahan Haizul An-Nafir itu, Fasha berkata, antara sebab dia menerima tawaran berlaku naskah seram tersebut adalah kerana Wan Hanafi Shu, walaupun mungkin bayaran tidak besar mana. Selain itu, jelasnya, dia tidak berkira soal bayaran apabila membabitkan ke Haira. Membabitkan kegairahan terhadap lakonan walaupun berada dalam senarai pelakon grade A. Dalam menerima sesuatu tawaran, kita perlu ada pertimbangan. Ada filem mempunyai budget tertentu, tetapi kita kena tengok situasi antaranya, tidak boleh ikut kadar bayaran semasa kita. Macam filem ni saya buat kerana cinta pada lakonan selain dari dapat tambah ilmu. Apapun bayaran itu subjektif, jadi setiap pelakon kena jaga kadar masing-masing. Jangan sampai dipermainkan, kata Fasha lagi. Cerana Biduk Bu Merah, filem genre seram yang diterbitkan oleh Godhell Pictures SDN BHD, menceritakan kisah seorang wanita tua yang dipinggirkan orang kampung tinggal sendirian di sebuah pusaka. Namun, kehadiran seorang gadis iaitu Sofia yang hampir menjadi mangsa rogol mengubah kehidupan Bu Merah dengan kejadian-kejadian aneh yang berlaku. Filem itu bakal ditayangkan di 70 pawagam tepatan bermula 12 Oktober ini. Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen dan share Toyon Dong Channel agar Anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.